Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, yaitu Bismania Pemalang. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024. Saya sedang berada di komplek parkiran Makom Syekh Maulana Sapuro di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dan kali ini berkesempatan untuk hunting ya, sebentar di sini dan melihat ada bis apa aja yang ada di sini. Nah, untuk itu bagaimana videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, di sebelah sini ada bus medium dari Bintang Trans dengan julukan Saskia Devi, bodi Jetbus 2MD dari Karoseri Adiputro. Ini Bintang Trans PO asal Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Nah, di sebelah sini ada bus Akas Asri Divisi Pariwisata dengan bodi Jetbus 3HDD dari Karoseri Adiputro bermesin Mercedes-Benz OH1626 NK ini. Divisinya, divisi pariwisnya PO Akas Asri. Nah, di sebelah sini ada bus Langit Pariwisata dengan bodi Legacy SR3HD Prime dari Karoseri Laksana. Ini bermesin Hino RK280 ini kayaknya. Yang terbaru ini unit terbaru dari PO Langit Pariwisata. Nah, di sebelah sini ada PO Fast Trans dengan julukan G-Smart dengan dibalut bodi Legacy SR1 dari Karoseri Laksana bermesin Hino RK260. Ini unitnya cukup menarik ya, karena menggunakan bodi Legacy SR1 dan masih single glass ini. Cakep juga ini ya, Fast Trans dengan julukan G-Smart. Rombongan dari Lampung. Wih, jauh juga Lampung. Dari sebelah sini ada bus Jaya Prima Pariwisata dengan bodi Jetbus HD dari Karoseri Adiputro bermesin Hino RK8R260. Unit ini yang dulu kita pernah review ya di Makam Syekh Maulana Samsudin ya. Nah, ini sekarang bawa rombongan ziarah di Makam Sapuro Pekalongan. Nah, di sebelah sini ada unit PO Akas Asri dari rombongan dari Probolinggo ini, Akas Asri Pariwisata bodi Jetbus 2HDD dari Adiputro bermesin Mercedes-Benz OH1526. Ini divisi pariwisatanya Akas Asri ya. Akas Asri juga punya AKAP juga ini, ngelain Jakarta Jember kalau nggak salah ini. Nah, di parkiran sebelah sini ini ada PO Bintang Trans yang big bus ini dengan julukan Mutiara Devi dengan bodi Jetbus 3 MHD dari Karoseri Adiputro bermesin Hino RK260. Ini PO asal Moga, Kabupaten Pemalang. Di sebelahnya ada PO Akas Asri Pariwisata bodi Jetbus 2HDD dari Karoseri Adiputro bermesin Mercy 1526. Bis 3 ya. Oke, sekian video hunting singkat di parkiran Makam Syekh Maulana Sampuro. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. See you. Salam Bismania Pemalang.